UC Bureau ITT Malaysia yang berusia Tun Faisal Ismail Aziz, Datuk Exco Gerakan Pemuda UMNO Malaysia, Ahli Jabatan Kuasa Bahagian Wanita Pemuda UMNO Bahagian Putrajaya, PJK Biro IPT UMNO, dan yang paling kita raikan, kita nantikan kedatangan mahasiswa mahasiswi seluruh tanah air ke Putrajaya. Salam siswa pun. Yo! Siswa pun. Yo! Alhamdulillah, kerana pada hari ini saya julung kalinya yang hadir ke sini adalah orang yang berasa begitu bersemangat, yang cukup melihat bahawa inilah semangat mahasiswa yang kita inginkan untuk bersama-sama dalam perjuangan, untuk kita bersama-sama mencorakkan Malaysia yang kita inginkan bersama-sama dengan Siswa For You dan kepimpinan Barisan Nasional Siswa For You. Adalah menjadi satu perkara yang luar biasa apabila Datuk, kita buat pertama kalinya AUKU ini dipinja dan mahasiswa boleh terlibat secara langsung dalam entiti politik, dan gerakan sukarelawan kita juga mendapat satu nafas yang baru, genre yang baru, iaitu terlibat dalam aktiviti kesukarelaan tetapi yang mempunyai aktiviti-aktiviti politik. Dan inilah satu keterbukaan yang mahasiswa alu-alukan, walaupun pada awalnya kita rasa janggal, tetapi dengan nilai yang kita cuba letak dalam sukarelaan Siswa For You, iaitu untuk berpolitik secara membina, berpolitik secara berintegriti dan bersiasiah, kita percaya inilah kumpulan mahasiswa yang kita hendakkan, yang kita harapkan, yang kita sandarkan harapan untuk mereka menjadi golongan pelapis pemimpin masa hadapan. Betul sendiri, Siswa For You objektifnya pada hari ini kita mengumpulkan kesemua kesukarelaan kita daripada seluruh tanah air adalah untuk kita menyatakan pendirian dan juga sokongan kita tentang proses yang bakal berlaku dalam negara kita, iaitu proses pilihan raya umum yang ke-13, di mana mahasiswa cukup cakna dan mengambil berat tentang apakah yang bakal berlaku khususnya dalam proses peralihan pemimpin kepimpinan negara. Dan kita mahasiswa sudah tidak lagi merasakan peranan untuk hanya mendengar, melihat dan menerima, tetapi pada hari ini semua mahasiswa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk kita rasakan sama-sama betapa bebannya, sukarnya untuk kita membina Malaysia yang kita harapkan. Dan objektif kita berkumpul di sini adalah untuk kita menyemarakkan lagi rasa semangat kesukarelaan kita, untuk kita menunjukkan bahawa mahasiswa pada hari ini bukanlah seperti yang dimomokkan di kaca televisyen, yang mana yang suka baring di tepi jalan, yang suka meninggikan suara kepada orang tua, yang suka ada perasaan tidak percaya dan benci kerana kita khawatir sekiranya gelombang ini dibiarkan, maka lebih ramai yang akan jerumus dan akhirnya harapan masyarakat terhadap mahasiswa itu akan lenyap. Tetapi kita tidak akan biarkan, kita tidak akan sama sekali mundur kerana gelombang yang positif ini akan terus kita kembangkan, kita mekarkan ke seluruh negara dengan kita mengambil semangat perjuang dalam pilihan raya umum yang ke-13 ini. Dan untuk mengetahuan itu Sri, dalam hanya satu minggu kita berjaya telah mengumpul Facebook likes kita seramai 1,500 orang yang telah berdaftar secara online untuk terlibat. Dan ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, kerana orang kata tidak ramai yang ingin terlibat, tetapi apabila kita buka dasar pintu terbuka, cukup berbeza sekali apabila ramai, the silent majority, daftar bersama kita untuk membantu. Tidak semestinya membantu secara sukarela dalam bentuk fizikal, tetapi dalam bentuk virtual, dalam bentuk alam maya, ramai yang bantu untuk menyatakan pendirian, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbentuk intelektual, dan akhirnya membantu mencerahkan semula kerumitan permasalahan pemikiran golongan-golongan yang suka tanamkan persepsi kebencian dan juga tidak percaya. Kita juga faham bahawa kursi Putrajaya adalah merupakan kursi yang paling panas sekali, ya? Apabila dicabar
Persekutuan Jaya ini dan mahasiswa tidak sama sekali akan berdiam diri dan menerima untuk kita sama-sama pertahankan. Itu cukup. Rasanya lepas ni semua boleh pergi ke Putra Jaya ke Seremban. Tahu ke mereka? Kita dalam proses Pilihan Raya ini ada beberapa bentuk program dan konsep yang kita akan buat. Yang itu pertama, kita akan berkempen bersama-sama melalui pelbagai cara. Melalui medium fizikal, seperti kita akan berkempen melalui makan flyers, sudut pidato. Kita akan pergi jelas rakyat. Dalam bentuk kita akan pergi dalam forum mengupas manifesto-manifesto, hujah-hujah berbentuk intelektual untuk kita buka mata masyarakat dan juga pengundi sama ada apakah pilihan yang mereka buat itu pilihan yang terbaik. Dan yang paling menarik, nanti kita ada 24 hours pidato rally di Putrajaya dan Pekan yang bakal mengambil tempat pada 3 hari bulan Mei. Dan untuk di Putrajaya, kita juga menawarkan diri untuk bersama-sama dalam membantu usaha untuk kita berkempen supaya kita boleh memastikan kelangsungan kerajaan yang ada pada hari ini supaya faedah dan manfaat itu dapat kita teruskan. Maka untuk kawan-kawan, kalaulah hari ini kita ada 200 orang, kalaulah setiap seorang boleh membantu kita boleh membesarkan kumpulan kita lagi dengan mencari 10 orang, maka gandaan itu kita mampu untuk menggerakkan sehingga ke 2,000 dan 2,000 cek lagi 10, kita akan jadi lagi besar. Tetapi dengan apa? Dengan budaya yang proaktif, dengan rasa yang kita ada, nilai intelektual kita, yang kita menghasut, yang kita tanam benci, kita bina satu kepercayaan yang cukup positif. Because this is the only young people that we hope that you guys can lead this nation up and forward. But if we feel scared, if we feel that we are not able to push things forward, and who else? But I believe all the young people in front of me is the people that we can rely, that we can trust, and we can go up front together. That this is Siswa for? Yo! Siswa for? Siswa for? Yo! Yang itu Tuan Sri, saya ucapkan terima kasih kerana kesudian untuk menjadi tuan rumah di sini, menerima kami, dan kami juga memohon ampunan dan maaf sekiranya ada kekurangan di majlis, dan kami juga dengan hati terbuka untuk memohon bantuan menunjuk ajar dalam kami sebagai usia yang muda terlibat dalam arena politik ini adalah bukan sesuatu yang biasa, tetapi yang luar biasa ini akan menjadi lebih luar biasa apabila sokongan yang kita ada ini cukup baik. Dengan itu saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dari kata-kata